Beredar di media sosial, video aksi seorang bocah yang memegang sebuah mainan mirip mesin atau gergaji kayu, atau senso. Bocah itu seolah menghidupkan mainan mesin itu, dengan tangannya. Yang membuat viral, seketika terdengar bunyi seperti mesin gergaji asli. Setelah ditelusuri dari mana asal suara itu, ternyata bunyi itu dari suara mulut bocah lucu tersebut. Ia lantas berlagak seperti sedang memegang mesin gergaji sungguhan, dan mempraktekkan dirinya yang memotong batang pohon. Video tersebut terlihat dalam unggahan akun Instagram Akeong Timelay Jowo. Bocah tersebut mainkan gergaji besi dengan bersuara bak sungguhan dari mulutnya. Suara mesin pemotong kayu dari bocah itu bikin warganet takjub sekaligus ngakak. Banyak yang memberikan komentar kocak dari warganet.